for you, my friend. Oke. Okay. Jumpa lagi di channel Wanto Gueng 212 manusia goblok seribu akal. Man, kali ini Mbak Gueng kolab sama artis kondang Lo Patiman. Cewek apa cowok, Bos? Kalau kan biasa selera Mbak Gueng kan cewek-cewek, Man. Oh, iya. Tetap siapa yang enggak kenal dengan Jenny Cortez. Oke. Okay. Jadi nah, beliau sudah ada di sebelah bawah Mbak Gueng, kebetulan tadi ada acara Dream Team kumpul bareng-bareng. Jadi ya, begitulah, banyak sekali tambahan ilmu-ilmu dari teman-teman teman. Oke. Okay. Oke, kita tunggu Mbak Jenny-nya ya. Oke, open. Halo. Mbak Gueng agak grogi, Man. Anu, biasa Mbak, kalau aku sama Karman selalu ada apa ya, Man? Kalau bahasa inteleknya apa ya, Man? TikTok. Wow. Salah satu kameramen tercerewet di Dream Team saya, Tante. Ini seneng banget nih, aku bisa ketemu dengan Bang Wanto. Ini YouTuber hits. Kan gini lah, sama-sama lah, sama-sama kita. Aku masih baru, aku masih belajar. Oh iya, enggak lah sebenarnya, Man, ya. Bukan kan udah artis, Mbak, tapi kan. Kan udah artis. Iya, sering dilang-lang buana di televisi. Iya kan, teman-teman Mbak Gueng dulu kan pernah lihat anu di acaranya Berburu. Iya. Emang Mbak Gueng dulu pernah sering mengikuti Berburu. Kan pernah dicilakan juga kan sama anak-anak ERT. Iya. Dan waktu itu Mbak Gueng juga pernah dikabari kalau Mbak Jenny juga mau ke tempatnya Mbak Gueng waktu itu. Cuman jangan dulu lah, aku masih malu waktu itu, Pak. Masih gembel. Masih gembel. Kita mau ngebahas nih, kesibukan pertama apa nih? Kesibukannya lagi sibuk apa sih? Sekarang untuk sementara, dia masih sibuk bikin konten-konten untuk menghibur subscriber-subscriber Mbak Gueng lah. Dengan konten ya kadang agak semrawut ya, Man, ya. Iya, konten-konten gak jelas gitu. Sekarang sederek lah. Loh, khususnya mudeng bahasa Jawa, Man. Bahasa Jawa kan bisa jebulannya wong Jawa, Pak. Jawa pada baik. Pada baik. Wong Jawa baik, ini malah seger. Aku sih bingung nyetitel ya, Bos. Oke. Okay. Tapi wong ora pada ngerti artinya apa. Iya. Wong Jawa. Ya enggak apa-apa lah. Ya. Terus gimana Mbak Jenny juga buka channel YouTube juga? Ini aku baru buka channel YouTube karena memang ya namanya kan sekarang lagi hitsnya channel YouTube kan. Ya, tadi iseng-iseng sih, terus tiba-tiba subscribe-nya mencapai 10.000 ya, 1.000 apa 10.000 sih, 1.000 kah ya? 1.000. Ya, nah itu kan akhirnya suruh teman-temanku untuk seriusin. Ya udah deh, aku seriusin. Iya, nah, aku mau minta bantuan nih. Penontonnya, subscribe-nya, gimana dong caranya? Demak ya Mbak Gueng, yuk. Allah, kelamin gitu. Maksudnya kan yang Mbak Gueng bensin, Man. Karena kayak kita bensin, Man. Karena kayak kita ya, Mbak. Kering. Mbak. Ya, piara apa sekarang? Apa larinya di konten apa, Mbak? Aku kebetulan memang anu jangan anu mambu kok badannya aku enggak tahu dikit terus sana tadi. Jagongan sing bener, jagongan lah. Jaga jarak karena kan sampai PSBB. Kalau aku peliharanya apa ya? Enggak punya apa-apa sih sekarang. Aku ngurusin anak, suami, makan gitu. Tapi sebenarnya Mbak Jenny memang sudah basicnya di hewan-hewan sebenarnya, lumayan. Punya jiwa petualang intinya. Maksudnya jiwa petualang masih melekat. Masih. Amin. Nah, darah petualang masih melekat dan otomatis pengalaman tentang reptil-reptil untuk Mbak Jenny tetap ya, masih tetap tahu, Man, daripada dibanding Mbak Gueng yang otodidak. Enggak lah, tetap. Jadi senior lah. Jadi teman-teman untuk lebih jelasnya tentang konten-konten Mbak Jenny Cortez, ikuti channelnya Mbak Jenny Cortez. Channelnya apa? Jenny Cortez TV. Jenny Cortez TV. Oke. Suruh main Bumen toh, Bos? Suruh main ke Kebumen toh? Besok main ke Kebumen teh? Boleh sih main ke Kebumen, cuman aku bingung.
bingungnya kenapa aku udah punya baby. Jadi kalau mau nakap-nakap ular aku takut dipatok namanya. Emang gonku kon bopong rembo bae. Oh, dibopong ning sampah. Nang nang jenengan kon bopong. Wis ya zaman ya. Iya, coba. Bopongnya bojone bae yo. Coba. Ya bopong ular yo. Santisan dolanan ular maning yo. Sirat kon bukul ke mana sih kasih. Ya ulah aku lah sinang ngomong gede. Nah nanti kan susah mbak Jenny harus tepat, harus datang ke tempatnya mbak gue. Tak tunggu di Kebumen. Oke teman-teman, jangan lupa tetap sobek, bantu datang pak, tambah teman-teman. Semua tidak ada apa-apa. Benar sekali. Okay. Nah, gimana nih orang aku mau nanya-nanya? Iya. Ya urung lah. Coba itu. Nah itu semenjak kapan sih mulai serius di channel YouTube? Sebenarnya kalau serius nih baru sekitar 6 bulan apa belum? 6 bulan, iya. Soalnya Agustus besok kita baru 1 tahun tentu. Oh gitu. Jadi, Agustus besok baru 1 tahun. Tapi sudah berhasil kan? Alhamdulillah sudah berhasil. Caranya gimana sih? Ya kita tetap tips-tips nih, tips-tips kan termasuk ya. Juga. Ya, sebenarnya Mbak Jenny sudah mempunyai bekal yang sangat bagus, punya apa ya? Karakter di kamera sudah bagus Mbak Jenny. Jadi, maksudnya pengalaman di depan layar kaca udah ada gitu ya Mbak? Di layar kaca sudah ada, terus basic untuk berpetualang, walaupun sekarang sudah nggak berpetualang, masih bagus kok. Gak ada canggung-canggung. Nah, kalau video Mbak Gue yang pertama, wow, elek banget, sumpah. Iya, natural elek. Pakai HP ini HP kecil Oppo yang sering semenek Mbak Jenny lah. Wah, HP bongkar harganya Rp300. Tapi alhamdulillah itu kan jadikan satu kenangan. Tapi memang nggak jamin ya, pakai kamera mahal segala macam. Iya. Penting kontennya bagus ya. Iya. Iya, betul. Yang pentingnya bagus, yang penting lah edukasinya masuk. Iya, kadang kan ada yang kameranya komplit, alatnya komplit, subscribernya nggak naik-naik gitu Mbak. Maksudnya Mbak Jenny kayak gitu. Iya. Yang kan pikirannya ngecek, wah, tuh kamera komplit. Iya, nggak, maksudnya kita harus memotivasi teman-teman yang alatnya terbatas biar tetap semangat gitu. Ya mana lah, kadang-kadang Rahman suka saya gitu sih Mbak Rahman. Iya soalnya dia susah ngomong biasanya Tante. Oh, iya harus kita pancing-pancing dikit gitu. Kalau sementara ya kita ngerping-ngerping coba ya di hutan-hutan gitu. Nah, apa alamannya apa nangkep binatang apa? Buaya belum, makanya kan kalau buaya terutama dilindungi dan dikumpulkan gak ada. Jadi bapaknya masih mengupas isi-isi belantara Kebumen, khususnya untuk reptil-reptil seperti ular dan lain sebagainya itu tak ekspor semua. Dan kemungkinan kan kita bisa melebarkan saya kolab dengan teman-teman, main ke teman, review punya teman itu juga bagus. Ya man ya. Iya. Oh, berburu kita yang enggak, kita kan pelestari Mbak, bukan pemburu Mbak. Ya, kamu pernah nangkep binatang apa gitu kayak misalkan ular, buaya, atau piawan? Paling herping doang sih Mbak. Herping aja. Kita terus dilepas lagi Pak. Kita review, kita edukasian ke teman-teman. Ini bagi siapa dah lalu sudah paham lagi lah orang yang jelas kalau iman itu dah lah kuncinya kayaknya gue baik lah orang sangel-angel terus diseriusin lumayan Mbak. Iya banget juga Mbak punya usaha juga itu loh. Oh, punya kuliner juga mau harus dijeneng mana ngerti aja aja dia kan merangkap banget ya. Aku aja di sebelahnya aja ketawa mulu. Apa iyalah? Teman-teman yang suka subscribe, suka nonton pasti suka karena lucu gitu. Apa adanya sebenarnya sih. Iya emang. Kita enggak pernah ngedit-ngedit tanpa cut kok. Enggak pernah. Edit lah real aja lah. Makanya dari awal emang sudah enggak pernah edit dan iya. Itu ya man enggak ada yang bisa ngedit. Jadi begitu HP kecil, oh 3 menit kak, memory full. Jadi kan upload. Oh gitu, jadi berapa menit langsung? Ya masalah memorinya masih sekecil ini Mbak. Dikit-dikit nge-lag dulu. Ini pengalaman untuk YouTuber yang udah hit sekarang ya kan. Nah ini pengalaman dari awal nih, dari nol ini ternyata dia tidak memakai mahal-mahal ya. Yang biasa aja udah bisa loh untuk menaikkan subscribe, untuk banyak viewersnya. Aku ini belajar nih sama yang senior. Itu I got the fucking got the power. Kalau lo sangkut larut. Ay, ya.
Sebenarnya kita yang ditolong ya mbak, ditotor dari tempat sampah ya mbak. Sebenarnya iya, oke, kenapa malah kita juga di up dari tempat sampah ya mbak dulu ya mbak. Kita juga diambil dari tempat sampah. Dari reptiler yang terbuang kan termasuknya apa? Udah tenggelam ditelan usia. Tenggelam di dalam dunia maya alam pergabungan. Tenggelam lah terus timbul kembali, terus ketemu sama Mas Panji, terus kebetulan ikut ke tim-tim, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa berkembang. Tetap semangat buat tetap semangat ya, tim-tim yang lainnya membantu, jadi tetap semangat. Thanks sudah bantuin mereka daripada meeting ya. Iya kalau lagi bodoh, bukan biar anggap aja iklan itu. Gue nggak tahu nggak sih itu kan. Nah jangan lupa mampir-mampir ke YouTube channelnya. Mantap gue 212. Dan jangan lupa kamu gantian masukin. Tadi kan istin pindo. Kemana lagi? Udah apa bos tentang. Dan juga teman-teman dari Mbak Wanto Kueng jangan lupa ikuti terus channel dari Jenny Cortez TV. Oke. Okay. Teman-teman sekali lagi di situ banyak sekali pengalaman-pengalaman dari Jenny Cortez tentang segala macam petualangan juga. Oke. Tetap di channel Wanto Kueng 212 manusia goblok seribu akal. Salam vlogku. Salam vlogku. Terima kasih Mbak Jenny. Thank you.